Wah, saya deg-degan lah, dan ini pertama kali dikepung oleh isu yang sangat mendebarkan. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Kantornya keren banget ya. Enggak, ini bukan kantor. Ini apa? Ini kantor Modena. Makanya kantor keren. Juga. Eh, Mas Anang. Apa kabar? Saya Denny, Mas. Senang ketemu. Iya. Iya, gue rapi-rapi. Gue gak mau kalah ganteng sama Anang. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol di apa namanya? Mata Nasua. Asik. Saya gak korupsi. Halo. Oh iya, terima kasih. Silakan duduk. Kepretek yang patok. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara saya hari ini. Apa acara? Silakan duduk. Memiliki, kalau dimiliki. Nah, dimiliki beda. Sangat. Jadi dia juga dimiliki dulu baru dia memiliki kan? Enggak bisa. Aku mencari. Menurut aku pembahasan yang diangkat ini sangat baiklah untuk mengedukasi para laki-laki tentang peran perempuan di masyarakat yang mungkin sekarang ini masih kurang dilihat atau diapresiasi. Gua senang ketemu Menana, ketemu Om Rocky Gerung, ketemu Mas Anang. Yang gua nggak senang sih ketemu Denny Sumargo, males. Gue makin banyak perspektif yang gue gak tau jadi tahu sih. Karena gue suka ngobrol, gue suka ngeliat Banana tapi belum pernah ketemu, suka ngeliat Mas Guru, suka ngeliat Mas Ana. Jadi gue banyak dapat perspektif baru dari masing-masing individu orang. Dan seru banget lah belajar untuk lebih tahu menjadi perempuan.